Oke guys, balik lagi bersama gue Derian Darmadi. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah tips untuk landlord cartridge Indonesia. Ya, seperti yang kalian lihat ini, di sini teman gue untuk friend listnya sangat banyak. Jadi ketika ada event untuk mengakukan undang teman, gue dengan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Seperti ini, undang 50 teman, gue sudah selesai ya, dan mendapatkan reward sebesar 300 diamond. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mempunyai friend list sampai banyak seperti ini? Caranya sebenarnya gampang, tapi banyak sekali user-user atau player gateways yang melakukan kesalahan karena mereka mencari teman di line yang sudah bermain line Let's Gateways. Padahal di sini adalah tujuan undang teman line ini adalah mengundang orang yang belum bermain line Let's Gateways ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa ini adalah orang-orang yang belum bermain line Let's Gateways. Lalu dapat kalian lakukan untuk mengundang mereka bermain seperti itu, bukan mengundang orang yang sudah bermain. Dan caranya bagaimana untuk mendapatkan banyak sekali daftar friendly seperti ini? Caranya sangat mudah. Kalian bisa menambahkan orang yang belum bermain landless gathers dengan cara pertama, kalian bisa menambahkan dengan cara menambahkan kontak ke HP kalian. Jadi kalian harus mendapatkan nomor HP seseorang, lalu kalian simpan saja di nomor di handphone kalian, dan itu akan tersinkron otomatis ke aplikasi lain kalian. Kalian buka aplikasi lain kalian dan kalian sinkronkan dengan kontak kalian. Itu adalah cara yang pertama ya, untuk orang-orang yang belum bermain. Jadi kalian tambahkan nomornya di HP kalian, lalu kalian sinkronkan. Cara yang efektif yang kedua yaitu dengan cara kalian masuk ke grup di LINE. Kalian masuk ke grup yang bukan grup pemain LINE Let's Get Rich ya, karena banyak juga kan grup-grup yang isinya pemain LINE Let's Get Rich. Kalian harus masuk ke dalam grup seperti misalkan grup alumni sekolah ataupun grup-grup apa saja, misalkan grup teman kantor dan lain-lain. Karena rata-rata kalau kita misalkan masuk ke dalam grup, maka orang-orang yang ada di grup akan muncul di saran teman, dan kita tinggal cukup menambahkan saja sebagai teman. Kita bisa menambahkan mereka semua secara acak, siapa saja kita tambahkan dari grup yang sudah kita gabung ya. Jadi utamakan bahwa kalian gabung ke dalam grup lain seperti grup alumni ataupun grup teman-teman kampus kalian seperti itu ya. Pasti kalian punya lah yang namanya grup. Dan kalau misalkan memang kalian nggak punya grup seperti itu, gue punya satu grup yang mungkin nantinya bisa gue bantu kalian dengan cara kalian komen ID kalian di bawah, dan nanti beberapa orang yang memang beruntung akan gue invite ke dalam grup tersebut. Dan di grup tersebut isinya memang merupakan orang-orang yang belum bermain line Let's Get Rich sih rata-ratanya ya, tapi ya bisa dibilang mungkin ada 20-50 orang yang belum bermain LINE Let's Get Rich di grup tersebut. Nanti gue akan invite kalian, kalian tulis ID kalian di bawah ya. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar terus berkarya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.